halo semua, balik lagi bersama gue Van di channel gue Oneko Gaming. Hari ini kita lanjut untuk game Sensei Awakening-nya. Dan di video kali ini kebenaran Jamir ya guys ya. Jadi gue bakal record untuk Jamir. Sebenarnya ini Jamir ini udah mulai dari hari Senin dan sekarang hari Kamis guys. Tapi gue baru bisa record hari ini. Jadi ya pas nih Jamir, jadi gue record Jamir aja guys ya. Mudah-mudahan sih bisa menang ya guys ya. Sebenarnya win rate gue ini 16-16, barusan loss ya guys ya. Karena koneksi gue putus pas mau record, tiba-tiba putus lawan Hope. Jadi gue ngulang lagi, hilang lagi poin gue ya kan. Dan lawan Legion yang sama tadi, Hope juga Legion ZMR ya guys ya, dari server 19. Ini kayaknya Legion server 19 GGGG nih, yang ZMR ini ya. Mudah-mudahan bisa menang ya. Tadi gue juga lawan anggotanya, tapi DC. Koneksi biasa, nggak jelas. Bimis. Kita Bimis. Langsung aja. Oke, let's go. Nggak mungkin tim kanon sih feeling gue. Dia bakal lagi ganti ini. Tapi dia kayaknya udah persiapin tim ini ya. Untuk nanti. Udah persiapin banget guys. Tuh, tim kanonnya. Buat nanti katanya. Oke. Waduh, gila. Risik banget tuh motor, kampret kuda. Mudah-mudahan mati GCD-nya. Mati lu, nice. Next-nya kita bunuh siapa guys? Next-nya kita bunuh Doko ya. Kita kill Dokonya, Doko kill. Kenapa dia? Aduh, Dragon Pit biarin aja. Kalau gitu kita nggak usah peduliin. Kita bunuh yang lain dulu guys ya. Ini juga Dragon Pit sih feeling gue nih, DP-nya. Iya kan? Dipaksa evolution nih, asik nih begini nih ya. Kita langsung cucuk aja dulu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Keselnya kagak nambah ya ini ya. Doko gue nih kadang-kadang suka bapuk anjay. Nggak nambah dia. Kita gebuk dulu. Oke. Doko gue diikat. Nice. Nggak apa-apa. Kita sabet ini. Aduh, resist lagi. Kampret resist guys. Kita pukul dulu dia. Yuki Vine. Wow. Kita umpetin deh. Mew-nya cepet banget guys. Speednya gila. Gak main-main anjir speed Mew-nya. Bahaya ini. Oke. Bahaya ya. Gua gak lihat tadi speed Mew-nya. Ternyata sangat GG sekali ini speednya anjir. Gak nyangka sih gue speednya secepat itu. Damage-nya gede nih pasti ya. 0.900 lumayan lah. Tapi dia gak mau dipecahin ya. Kalau menurut gue sih itu blunder kalau dia gak pecahin ya. Harusnya tadi kalau gue jadi gue pecahin. Tapi kalau dia gak mau pecahin ya gue gak rugi. Oke. Kita bunuh dulu aja kalau gitu. Dohko-nya. Itu ker iketnya. Oke, ditukar iketnya. Gue pikir kenapa ternyata gitu tuh maksudnya. Oke lah, gak apa-apa. Gak mau mati, anjay. Kita naikin nilo kita, guys. Dokonya matiin dulu, guys. Mati kau. Oke. Sekali cucuk lagi mati nih. Oke. Gini. Kenapa dia ngincer Milo ya? Gue bingung deh. Kalau gue jadi dia, gue bakal ngincer ini sih. Apro gue. Apro ini dispelein banget kayaknya. Oh, diikat. Oke, nice. Oh, maksudnya begitu, anjay. Mati lu, gak bisa silent.
Nggak ke silent. Dia bakal bunuh Milo sih. Oke, selanjutnya bakal bunuh Aiolos kayaknya. Bahaya juga sih tapi. Oh enggak. Oke. Kalau gitu kita bunuh dia dulu. Oke. Kita bunuh dia dulu. Oke, nice. Nice. Battle 2. Kita masuk ke battle 2, guys. Bakal pakai apa? Dia masih ada tim kanon. Jangan kita lupakan dia masih ada tim kanon, guys. Atsuki kokoro o kayowaseru yūjou wo. Konshito boku mo Athena no seint nan da. Masih ada tim kanon. Dih, surrender. Oke, lumayan tadi kasih poin gratis. Oke, kita next, kita lanjut, balik lagi ke peringkat 50 ya. Karena tadi kalah DC, anjay, pusing pala gua. Aduh. Shaka boom. Ini juga GG ya, server 1. Ini udah lawannya berat-berat, anjay. Nggak dikasih yang mending dikit gitu ya. Ini kemarin gua ketemu dia menang, kalah, gua lupa kalah kayaknya. Lawan Shaka boom. Oke. Pintar di ini ya. Di apa namanya? Bentar. Kita bunuh Milo dulu kali ya. Mudah-mudahan yang cacing. Oh my god. Sunnya bukan cacing. Padahal gue pengen cacing, anjir. Oke, kita cucuk. Dia aja. Kita pukulin dulu ya. Oke. Menang gak nih kira-kira, guys? Dia ada Saori soalnya ya. Di blessing sama Saori bahaya juga sih. Feeling gua Evil Saga bakal di blessing soalnya. Habis ini. Okay. Aduh, sakit banget. Anjir. Oke. Milo gua. Bentar. Cacing. Bentar ya guys ya. Mati nggak kira-kira nih ya? Kita keluarin aja bodo amat. Oke. Okay. Okay, nice. Nice. Kita jalan duluan ya. Kita berhasil jalan duluan, guys. Bisa kita cucuk. Mati kau. Nice. Oke, nice. Tinggal bagian tukang sampah kita apro, guys.
Di nggak mau mati dia anjay, hoki banget. Oke, nggak apa-apa. Jelek juga ya, bisa begitu ya, dia nggak mati anjay. Oke, nice. Hoki banget gue. Ih, kena ini Miu punya skill kampret. Oke, nice. Kita ketemu siapa lagi nih sekarang? Ini bahaya nih kalau gue pakai hipnos ya. Kalau ku pakai hipnos bahaya. Soalnya dia ada kampret itu. Gue bingung mau pakai siapa nih. Bentar. Bisa lah. Suamnya kita silent. Suamnya kita silent. Oke, kita begini aja. Ada Miu kan, kok gak salah ya? Ada Miu, oke, okay, gini. Bentar. Oke lah, kita coba. Oh my god. Kita silent, dia nggak macam-macam. Kita bunuh duluan aja ya guys ya. Kita bunuh duluan. Pin, kita bunuh duluan. Oke, kita bunuh duluan bahaya ini. Sip, agak silent. Agak silent, lumayan banget. Oke. Jangan sampai GCD-nya buka perisai ya ini ya. Bahaya. DPS mah gila itu udah doko ada. Wah, enggak tahu udah enggak tahu jadi apa dah anjay. Kita pukul dia dulu biar ngejebret ya. Tenang. Oke, nice. Evolution biar cepat. Oke, mati gua. Dia pakai apro. Itu enggak di luar perkiraan gua sih dia pakai apro anjay. Waduh, dia pakai apro ya, di luar perkiraan sekali anjir. Kita sambil aja, bentar kita ikat siapa ya? Speed kita berapa sih? Oh nggak kena, dia nggak ada ini ya. Apa kalau gitu kita ikat dia aja deh. Oke. Okay. Kita silent lagi. Kita hajar Doomsday terus kita cecer aja Doomsday ya. Kita Doomsday aja semua, bodo amat. Kita lihat aja dia bakal keluarin. Kalau gue bilang sih dia bakal ke skill ke Sun sih. Lyra lembek banget ya, gila. Satu round hilang ya. Kalau nggak di cover satu round hilang guys, gila. Coba kamu mundur sedikit bos. Aduh nggak mundur lagi ya. Oke, mati satu. Nggak tahu siapa yang dibunuh gua sama dia ya. Hypnos. Yes, Hypnos dibunuh sama dia. Oke,
Oke, oke. Kita babat bagiannya dulu, guys. Kampret, kampret. Saganya kita ikat deh. Oke. Kalah ini kayaknya. Gue gak bisa pukul dia. Kalau gue pukul dia ntar makin seneng dia Dovonya. Kalau gue pukul Dovonya dia seneng, guys. Gue yang menangis anjir pas seduh-seduh anjay. Gila. Dua bom aja, dua upil aja mati semua gue anjay. Gege. Dia sisa apa sih nih? Tadi ada tim kanon ya? Dia bukan sih yang ada tim kanon? Ada Luna depannya. Oh enggak. Dia enggak pakai Luna ya depannya. Bentar. Boku wa mou hito ga kizutsuku no o mitaku wa nai. Kita pakai siapa? Kiki udah gue pakai lagi tadi ya. Gue mau pakai tim Saga, nggak bisa. Mau main cepet gitu, nggak bisa ya. Bentar. Agak bingung gue pakai siapa ya. Okay. Apakah menang, apakah kalah, kita nggak tahu. Aduh. Begini terus ya kan. Kita salam dia aja. Cacingnya dulu biar nggak ribet. Oke, habis itu Ivo Saga biar nggak ribet, guys ya. Bentar. Dia bakal Milo dua kali sih ini. Oh enggak, iya Milo bener dua kali. Cacing cepetan mati, cing. Gua gak peduli, cing, cepetan mati lah. Okay. Suara gua kayaknya bakal diincar. Oke, bener. Duh, pedih ya. Oh, tipis. Kita hajar. Oke, mati mati. Kita ikat. Milo. Gua lupa. Blunder kalah ini, guys. Gua sangat lupa sekali ini. Salah gua lupa. Gua lupa, guys. Kebodohan gak berhakiki anjir. Lupa gue lu. Gue pikir udah kena tadi si itunya. Siapa namanya? Si
Evil Saga-nya. Kampret, kampret. Oke, Kukun Kado. Wah, kampret. Tembak aja udah bodo amat, kalah ini salah gue tadi. Ngapain tadi Sun gue ya? Sunku, oh Sunku. Hakiki bodohnya anjir. Oke, sekali lagi, please. Oke. Mati dong gue, tiga kali begitu mah, kampret. Wah, gila, pedih banget. Kampret. Mati kau. Ya, elah, dodol, dodol. Dodol banget, dodol, dodol, dodol. Untung mati dia, di posaganya. Oke, nice. Menang loh, hoki banget gua. Gak tahu sih menang kalahnya. Harusnya sih menang ya, kayaknya ya. Aduh, gak mau mati dia, anjir. Anjay, ditarik. Athena Septa. Gila, attack gue berkurang jauh, cuy. Oke, nice. Oh, yeah, hoki banget gue. Nice, 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 nice. Oke, guys, menang ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Oke, guys, tadi itu dia kayaknya udah 2 match ya. Iya, 2 match dan udah 22 menit. Jadi kayaknya udah cukup sampai di sini kalau untuk video kali ini, guys ya. Di video selanjutnya bakal gua lanjutin lagi, tapi gua kayaknya bakal main coba Sonic Olympic atau lanjut Sensei lagi. Gua belum tahu, tapi yang pasti kita lanjut di video selanjutnya dan untuk video kali ini cukup sampai di sini. Buat kalian yang suka dengan videonya, kalian bisa kasih komen, like, and share ya, guys. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sekali lagi thank you semua buat yang udah nonton. Sampai jumpa di next video.